واشكر لله حق شكره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين. حاضرين kaum muslimin، bapak-bapak، saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah، segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Mukhlisin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan: Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga doa kita, semoga harapan kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, di mana kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara doa-doa yang mustajab yaitu pada hari Jumat. Mudah-mudahan pada hari ini semua harapan kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena sesungguhnya iman dan takwalah yang akan menjadi bekal kita nanti, yang akan mendampingi kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, oleh karenanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semakin hari ini semakin bertambah umur kita, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, momentum Rabiul Awal yang dikenal dengan tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi. Oleh karena itu salah satu di antara hal-hal yang dianjurkan kepada kita sebagai umatnya, yakni hendaklah kita banyak-banyak mengucapkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
salah satu amalan yang sunnah, yang mungkin barangkali banyak orang yang mengatakan amalan yang sangat ringan sekali, yaitu adalah amalan yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Apa itu jamaah yang berbahagia? Yaitu adalah bersolawat atas baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat saja, maka kata Nabi, mereka akan mendapatkan yaitu 10 kali selawat. Satu kali saja. Bayangkan zaman berbahagia apabila kita senantiasa mendawamkan, continue selalu mengucapkan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Minimalnya kita baca saban hari, saban waktu. Ini adalah membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Itu kita mendorongkan senantiasa membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan Rasul, kalau Allah dan malaikatnya bersolawat atas nabi, maka oleh karena itu kita sebagai umatnya juga dituntut, diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan atau membaca salawat atas Rasulullah SAW. Dan bahkan hadirin berbahagia, salah satu bacaan yang wajib kita baca di dalam tahiyat akhir, tahiyat awal dan tahiyat akhir kita di dalam salat, adalah membaca salawat atas Rasulullah SAW. Hadirin berbahagia, keutamaan dalam bersolawat atas baginda Rasulullah SAW adalah kalau akan dikumpulkan bersama Rasul di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, Awalam nasi di yawmal qiyamati aksaruhum alaiya salatan. Bagaimana Rasul mengatakan bahwasanya orang-orang atau manusia yang paling berhak, manusia yang paling utama kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu adalah orang-orang yang bersamaku di dalam surganya Allah, kata Rasul, yaitu adalah orang-orang yang bersolawat atasku. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, marilah kita mendawamkan selalu istiqomah membaca solawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, orang-orang yang paling berhak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa membaca selawat atas baginda Rasul. Masyaallah. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka oleh karena itu orang-orang yang senantiasa mencintai Rasul diantaranya adalah orang-orang yang membaca salawat atas Rasul. Kemudian tentunya bukan hanya salawat saja, bukan hanya membaca salawat atas Nabi, bukan hanya mengucapkan dengan lisannya, tetapi juga orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah SAW
adalah orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya, melakukan berbagai macam ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka inilah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ayat munafik, yaitu orang-orang munafik yang mereka senantiasa menentang daripada dakwah Rasulullah SAW. Dan bahkan orang-orang munafik adalah orang-orang yang bermuka dua di hadapan baginda Rasulullah. Qalu amanna, mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang beriman, kami adalah orang-orang yang membela engkau wahai Rasulullah. Ternyata hadirin berbahagia, orang-orang munafik adalah orang-orang yang bermuka dua. Mereka mengatakan membela Rasulullah SAW, mereka mengatakan cinta kepada Nabi, tapi mereka tidak melakukan dan tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu orang-orang munafik, mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin berbahagia, sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, marilah kita senantiasa kembali mengingat bagaimana sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam menyambut dakwah Islamiyah. 13 tahun di Mekah, kemudian dia hijrah ke Madinah selama 10 tahun, kemudian berjumlah 23 tahun dakwah beliau penuh dengan panah dan duri, perjuangan yang begitu dahsyat, perjuangan yang begitu berat untuk mengajarkan manusia, mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Maka oleh karena itu pantaslah kita bersyukur dan kita berbahagia, kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kita dianugerahkan dengan agama Islam yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hadirin berbahagia dan khutbah yang pendek dan ringkas ini dapat kita ambil hikmahnya. Mari kita kembali kepada tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah SAW yang nanti akan menyelamatkan diri kita dari siksaan api neraka. Hadirin kaum muslimin berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami pribadi dan juga buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.